saya lagi ngurusin pengiriman barang. Nah, salah satu dokumen yang harus dilengkapi ketika mau ekspor itu fitosanitary. Nah, pengurusan fitosanitary itu untuk hewan, untuk tanaman itu bisa di kantor karantina pertanian. Nah, biasanya kantor karantina pertanian itu kalau tidak di pelabuhan, adanya tuh di bandara. Kebetulan saya sekarang lagi di pelabuhan. Nah, tapi karena yang ngurusinnya yang kerja, jadi saya main-main di samping lautnya, di pelabuhannya. Yang ada tuh cuman kapal-kapal yang lagi bersandar, kemudian yang loading barang juga biasanya di sana, yang bongkar muat, tapi mungkin masih pagi, jadi belum ada aktivitas, hanya yang ada tuh lagi maintenance kapal tadi, yang lagi maintenance kapal, yang lagi taktok-taktok ada, terus lagi perbaikan sekitar pelabuhan. Nah, tapi sebenarnya masalah dokumen, masalah surat-surat itu sebenarnya gampang sih. Yang jadi tantangan itu sebenarnya kita dapat buyer atau enggak. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat pembeli, masalah administratif itu gampang lah sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.